Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia tercatat sudah 37 pembangkit listrik yang mulai beroperasi. Hingga bulan April 2017 tercatat ada 37 pembangkit listrik dari program 35.000 MW yang telah beroperasi dengan total kapasitas sebesar 743 MW, mayoritas berbahan bakar energi bersih. Sedangkan yang dalam tahap konstruksi sebesar 13.816 MW. Selain itu, sebesar 8.210 MW pembangkit listrik telah tanda tangan kontrak. Sementara 5.845 MW dalam proses pengadaan dan 7.212 MW lainnya dalam tahap perencanaan. Dan berikut daftar 37 pembangkit listrik yang telah beroperasi per April 2017.